Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel YouTube-nya milik Reni Wong Deso berdasarkan data yang ada di Social Blade. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Reni Wong Deso, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap video. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya Reni Wong Deso. Di sini kita lihat Reni telah mengupload video sebanyak 1.277 video. Kemudian jumlah subscribernya mencapai 205.000 subscriber. Selanjutnya video V-nya Reni Wong Deso mencapai 69.017.796 kali ditonton. Country Indonesia, tipe channel Reni Wong Deso itu people atau perorangan. Berikutnya channel YouTube-nya Reni Wong Deso tercatat dibuat pada tanggal 5 November 2013. Selanjutnya total grade-nya Reni Wong Deso itu B. Ranking Social Blade-nya menempati peringkat 100.607 dunia. Lalu ranking subscriber-nya Reni Wong Deso menempati peringkat 2.058 dunia. Ranking video view-nya menempati peringkat 145 ribuan. Ranking di negara Indonesia menempati peringkat 1.207 dan ranking people-nya menempati peringkat 1.461 dunia. Semoga kedepannya total grade dan ranking channel Reni Wong Deso meningkat terus. Lalu geng, dalam 30 hari terakhir jumlah subscriber Reni Wong Deso itu mencapai 7.000 subscriber, meningkat 16,7%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya mencapai 3,7 juta view, itu meningkat 33,1%. Semoga kedepannya meningkat terus. Berikutnya estimasi penghasilan per bulannya di interval 934 US dollar sampai 14.900 US dollar. Lalu estimasi penghasilan per tahunnya Reni Wong Deso di interval 11.200 US dollar sampai 179.400 US dollar. Karena di sini kita lihat masih dalam mata uang US dollar, lalu kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar hari ini. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum 934 US dollar dikali 15.600 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 14.570.400 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 14.900 US dollar dikali 15.600 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 232.440.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum 11.200 US dollar dikali 15.600 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 174.720.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 179.400 US dollar dikali 15.600 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 2.798.640.000 rupiah. Jadi itulah yang review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya Reni Wong Deso berdasarkan data yang ada di Social Blade. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, sampai jumpa di next video.